Ini mungkin ringkas, cepat, mudah. Yang penting sedap. Sedap. Iaitu kita nak kongsikan berkenaan dengan sambal gesek tempoyak ikan bilis. Dan kita bersama dengan Puan Nur Kartini Ibrahim dan juga Alia. Alia membantu untuk nak orang kata hasilkan tumbuk. Nak tumbuk tu. Gesek tu. Jom. Antara bahan-bahannya. Silakan. Okey, so kita akan gunakan cili padi. Kita akan gunakan ikan bilis dan tempoyak. So kita akan masukkan juga garam dengan ajinomoto ataupun secukup rasa. Bergantung kepada cita rasa masing-masing lah. Baik, kalau kita lihat dekat sini cili api merah. Ya, betul. Ada cili api lain yang boleh digunakan? Boleh, hijau. Kalau hijau pun boleh. Tapi selalu yang cantiknya warna merah kan. So kita memang pakai cili. Dia cili tu memang raw je. Ikan bilis pun kita pakai yang raw je. Tak ada goreng, tak ada apa. So kita memang cili, lepas tu kita akan letakkan ikan bilis sedikit, lepas tu tempoyak tu macam kita akan asingkan. So bila kita nak makan, baru kita akan colek dia. Campur cili tu dengan tu. Ada setengah orang dia suka mix terus, bergantunglah. Okay. Tapi ni sambal gesek tu selalunya kita asingkan. Tapi sambal gesek ni daripada negeri Kelantan ke? Dia punya tak tahulah, dia ada mix orang Kelantan makan juga. Kalau orang Pahang pun semualah. Tapi ini the recipe turun temurun ataupun turun temurun ini resepi dari orang-orang lama. Okey, selalunya kan kita sekarang ni guna orang kata penumbuk lah kan. Yeah, betul. Sekarang ni orang ada gunakan mesin pengisar tapi dia masih lagi ada orang kata kasarnya tu boleh juga. Tapi tak sedap Tak sedap. Tak ada feel tumbuk-tumbuk tu. Betul-betul. So, dia punya penyediaan dia memang ringkas. Simple tapi sedap. Kalau makan nasi panas-panas ni, memang bertambah. Betul. Alia suka makan durian ke, Alia? Suka. Durian apa suka makan tu? Rasa durian yang macam mana suka makan tu? Alia suka durian kampung. Macam yang premium-premium tu taklah kan? Okey. Maksudnya dia suka. Humble je orangnya. Betul. Okey. Ini kita nak makan dengan apa ni? Makan dengan ulam. So kalau ni dia memang nasi panas-panas atau nasi kebatin. Tapi kalau makan tu so yang tu ada dia selalunya kalau saya punya favorite suka kacang ataupun ulam petai. Tapi saya angkatlah tak puas tengok dia jawab. Itu so, dia. So ambil dia punya ni. Okey, macam kacang. Mana nak makan tu? Macam mana nak makan? Mungkin boleh tunjuk sikit. Yeah. So kita ambil ni. Okay. So biasanya kita akan kacau macam tu. Okey, lepas tu kena makan ni Fatin. Fatin ke? Wow, saya dengar awak dipetik. Jadi awak makan. Nama saya dipetik. Pedas ni Fatin. Okey, macam mana Boleh. Seorang nak sakit perut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang kata tumbuk sambal benci laki, betul? Salah ke? Nak marah. Betul ke? Bismillahirrahmanirrahim. Pedas Fatin. Ada air. Demi Kartini. Tapi sedap. Dia ada rasa dia punya. So yang kalau tempoyak tu, kalau pakai yang manis tu lagi sedap. So kalau untuk sambal ni, kita tak prefer pakai yang tempoyak Fatin. Masak. Okey, Fatin, saya tak boleh tengok awak seorang makan. Awak jangan. Minta tolong awak jangan. Pedas sangat. Okey, sikit. Awak jangan. Jangan cuba. Dia macam keluar terus ikut hidung. Dia punya kepedasan. Tapi ini sesuai untuk siapa yang sukakan pedas. Betul. Sebab apa? Betul. Dia punya tempoyak tu sebenarnya kekuatan dia. Kalau Fatin rasa lah. Ini kalau kena dengan nasi panas. Lepas tu ada pula iaitu. Kita pula tak makan. Memang kalau tak selera makan, sikit, boleh makan air itu. Silap dekat sebelah. Awak lebih pula. Okey. Apa lagi mungkin menu-menu lain yang disediakan? Okey, yang ini kita bawa pucuk ubi tempoyak petai. Pucuk ubi tempoyak petai. So mungkin Fatin boleh rasa sikit. Tapi Fatin tak nampak pun petai. Elemen petai. Ada suruh. Fatin nak rasa? Boleh. Sikit pucuk ubi, lepas tu kita tambah lauk. Kena tukar tempat lagi siram. Okey, baik. Dan di sebelah ini pula? Yang ni asam keladi tempoyak. Asam keladi. Orang kata keladi ni dia kata-kata. Tak kata. Ubi dia. InsyaAllah tak kata. InsyaAllah tak kata. Okey, baik. Fatin, silakan. Siapa yang kata tu? Saya. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey tak? Fatin perlukan nasi tak, putih. Bukan nasi. Saya perlukan saprah nak bersila. Sedap lah. Awak nak rasa tak? Saya letak dulu. Okay. Sekejap lagi saya rasa. Boleh? Boleh. Sedap. Okay. Ini antara masakan-masakan ataupun siapa yang rindu masakan kampung. Yeah, betul. Inilah dia. Yang mana ada elemen tempoyaknya, dia punya masak lemaknya. Okey, di mana mereka nak dapatkan mungkin menu-menu lain ataupun tips untuk menghasilkan sambal gesek ni? Okey, so kalau sambal gesek macam kita tunjukkan tadi, very simple. Dia orang boleh buat je kat rumah sebab menggunakan 3 bahan saja dan juga garam dan secukup rasa. Okey, kalau nak dapatkan menu-menu lain di restoran Lawar Village, Sarjana Utama, Sungai Buloh, Selangor. So kita ada menyediakan menu ikan bakar, sotong bakar dan juga menu-menu kampung. So kalau feeling-feeling orang KL tak nak balik kampung, jemput ke dan datang ke restoran Lawar Village. Kalau rindukan masakan kampung. Betul. Ya, betul. Okay. Ini yang menarik perhatian Fatin. Dia ada tempoyak, dia ada budu juga. So ini memang
favorite dekat kedai sebab kita orang menyediakan nasi ulam. Kita ada menyediakan lebih daripada 15 jenis ulam dan dimakan bersama budu, sambal tempoyak dan juga sambal belacan. Wow, okey. Nasi dah ada, budu dah ada, tempoyak dah ada. Oh, kita nak cakap terima kasih. Katina dan juga Alia atas perkongsian ini. Thank you.